war is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. Mengambil setting tahun 90-an, inilah superhero wanita pertama besutan Marvel Cinematic Universe, Captain Marvel. Sosok Captain Marvel yang diperankan aktris cantik Brie Larson akan beradu akting dengan Jude Law dan Samuel L. Jackson. Tak hanya itu, Captain Marvel juga akan diperankan dengan akting gemacan Annette Bening dan Ben Mendelsohn. We have no idea what threats are out there. Film berkisah tentang superhero wanita paling kuat di alam semesta yang bertarung melawan alien bangsa Skrull saat bumi terperangkap perang antar galaksi. Film ini adalah petualangan baru dari periode yang sebelumnya tidak terlihat dalam sejarah Marvel Cinematic Universe. Your life began the day it nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer, stronger. Film dengan biaya 152 juta dolar Amerika ini juga akan memberikan kejutan kepada para penonton. Nick Fury akan tampil dengan sosok yang lebih muda dan bugar. Yes or no question. Yes. Kalau harapannya sih makin seru dan makin banyak lagi yang nonton, karena dari dulu emang Marvel itu udah banyak yang peminatnya. Karena cuma dari awal kartunya. Nah, ini kan baru ada filmnya Captain Marvel. Nah, ya lebih seru aja sih kalau aku. Lebih kalau bisa ya di luar ekspektasi, jadi lebih seru gitu. Menurut aku ini menarik ya, soalnya kan juga katanya Captain Marvel itu yang bakal jadi awalan dari Marvel-Marvel lain juga. Dan menurut aku kayaknya keren sih. Soalnya cewek juga dan ngerti, tapi kayaknya aku nungguin banget sih, soalnya suka Marvel. Aku harap sih Captain Marvel ini akan lebih oke dari Infinity War yang sebelumnya. Karena kan dia lanjutan Infinity War ya. Jadi terakhir si Nick Fury itu ngirim pesan, itu kan Captain Marvel. Jadi semoga dia bisa melawan si Thanos ini juga. Harapan saya, semoga ini kan film dinanti-nantikan, jangan sampai kita udah membayangkan kayaknya akan bagus, jadi di luar ekspektasi kita. Semoga sih beneran oke banget filmnya. But you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Captain Marvel bakal rilis di Indonesia pada awal Maret ini. Mampukah Captain Marvel menjadi pembuka kesuksesan Marvel Cinematic Universe di tahun 2019? Akankah pula Captain Marvel mendapatkan ulasan yang hangat dari para penontonnya? Kita tunggu saja.